Halo Sahabat YouTube, welcome back to my channel Aprianto. Pada konten kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk berkunjung ke sebuah wisata yang ada di Kabupaten Kotim, yaitu wisata LB Horti Farm. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita akan lanjut mau melihat apa saja yang ada di Lintang Bantang ini ya. Pakai mata dulu. Jangan, go, pendek. Ada patah kok ini. Umai kau. Umai lah tahu. Dapat video, dapat video jauh tapi. Trik telo le ya. Trik telo yo yo. Ya ya pi. Hei kita mulu ah. Tu yo. Cilik tu tak tahu beli kere. Ya pi pi. Lagi pi. Ini dia Lintang Bantang Horti Farm. Mana prasiling yang ada? Kenapa tu ya? Bebas sudah jatuh, naik kau. Jangan laju. Betul betul ya. Motor lah lagi. Kembali yang ada permotor tu. Wah, nak ngata. Nah, nak kembali jangan ada.
Ini dia kebun-kebunnya, guys. Ada rambutan, ada lengkeng. Wow, keren. Repeto, hello ah. Wah. Sayang sungai ya, Kuri. Di LBT Horti Farm ini bukan hanya tempat wisata ya, tapi di sini ada berbagai macam aneka buah. Nah, di sini ada buah jambu kristal, yang mana buah-buahan ini bisa dibeli. Banyak sekali, guys. Juga ya. Permainan bebek. Ini Niko dan Tayan. Wah, keren. Oh, sampai kira-kira telok, kan. Udah, kan bikin telok. Ini Raja dengan Udiu. Gimana pendapat kamu, Udiu, di sini? Wisatanya bagus ya? Bagus. Tempatnya adem. Adem ya. Selain itu juga ada apa aja di sini? Selain tempat wisata. Di sini banyak buah-buahan. Buah-buahan ya. Buah-buahannya bisa dibeli. Bisa dibeli. Nah, itu untungnya kalau kalian berkunjung di LBT Horti Farm. Maupun dimakan langsung juga bisa. Iya, bisa ya. Nah, ini David. Oh, keren David. Sekali-sekali, non JJ sekali. Iya. Di Indonesia kan.